channel YouTube Daisan, salah satu channel bolanya Dom Bojo. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, klik tanda lonceng agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa like, comment, and share. Matip's given the ball away, and this is Bitoma, and across goal, and in. This is Ferguson, and March has made another really good run here. Oh, he scored, that's brilliant. Brighton and Hove Albion menumbangkan Liverpool dengan skor 3-0. Solly March menjadi bintang lewat torehan 2 gol dan 1 assist. Mereka bisa mendominasi laga dengan penguasaan bola sebesar 60% dibanding Liverpool yang hanya 40%. Namun, mereka gagal mencetak gol di babak pertama hingga skor tetap 0-0. Brighton kemudian menggila selepas jeda. Solly March bikin 2 gol dalam rentang 7 menit pada menit ke-46 dan 53. Danny Welbeck kemudian melengkapi kemenangan Brighton pada menit ke-81. Brighton menang dengan skor 3-0. Hasil ini membawa Brighton ke posisi 7 dengan 30 poin. Mereka unggul 2 angka dari Liverpool, tepat 1 tingkat di bawahnya. Di partai lainnya, mempertemukan antara Nottingham Forest versus Leicester City. Gibbs White looking for Johnson. It's going to be offside, I think. Johnson is through, and Johnson beats the goalkeeper, and Johnson in! Now he has got it under control, and pings out a ball to Johnson. Johnson away from his man! Yes! Finishes it! Bertanding di City Ground, pada babak pertama, kedua tim sama-sama bermain ngotot dan keras sejak awal pertandingan. Masing-masing bermain dengan kekuatan penuh, namun tetap berakhir imbang kacamata. Kemudian, masuk di paruh kedua, akhirnya Nottingham Forest memenangi laga dengan skor 2-0 melalui 2 gol Brennan Johnson pada menit ke-56 dan 85. Nottingham Forest meraih poin penuh saat bermain di kandangnya, The City Ground. Saat menjamu Leicester City, mereka menang atas Leicester dengan skor 2-0. Atas hasil ini, Nottingham Forest berada di urutan ke-15 pada klasemen Premier League sementara ini. Berikut beberapa hasil pertandingan tadi malam di Liga Inggris. Berikut klasemen sementara. Demikianlah informasi hasil dan klasemen Liga Inggris yang berlangsung tadi malam. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Daisan. Klik tanda lonceng agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa share.